Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah iPhone 11. Kenapa nggak tak unboxing iPhone 11 ini kemarin? Karena ini aku dapat dari COD ya. Dan ini juga aku dapatnya dari marketplace Facebook, bukan dari Tokopedia maupun online shop. Jadi nggak pakai unboxing-unboxingan. Nah, di video kali ini saya mau membahas sedikit tentang iPhone 11 ini di harga 10 sampai 11 jutaan ya. Apakah worth it ngeluarin uang segitu buat beli iPhone 11 ini? Yuk langsung aja kita bahas sama-sama ya. Nah, pertama-tama dengan harga 10 sampai 11 jutaan, apa aja sih yang kita dapat jika beli iPhone 11 ini? Kita langsung aja buka. Nah, di sini warna yang aku beli, kalian pasti udah lihat warna hitam ya. Dan ini kelengkapannya full set ori ya. Kalau batangan mungkin di bawah 10 jutaan ya. Kalau full set ori mungkin 10,5 sampai 11 jutaan. Oke, kita langsung cek aja kelengkapan apa aja sih yang kalian dapat jika membeli iPhone 11 ini. Ini iPhone 11-nya dan kita sisihkan dulu ya. Kita akan membahas di bagian dalamnya dulu. Nah, di sini kita tentunya dapat buku manual ya. Nah, buku manualnya udah modelnya kayak gini ya. Bukan kotak lagi, tetapi kayak oval gitu. Terus di bagian dalamnya terdapat buku-buku lagi. Di sini cuman ada selembar ya, selembar tapi ada beberapa halaman. Terus di sini juga panduan lagi. Di sini tempat SIM injektornya. Di sini nggak dapat ya, mungkin hilang dari pemilik sebelumnya. Terus selanjutnya charger nih. Nah, charger ini cuma sampai 5 watt ya, belum support fast charging atau quick charge 18 watt. Padahal handphonenya sudah support quick charge 18 watt. Tetapi Apple selalu pelit ngasih charger yang sudah support quick charge. Selanjutnya yaitu kabel charger. Nah, kabel charger ini sudah support juga quick charge 18 watt ya. Karena kepalanya belum support, otomatis kabelnya juga nggak support quick charge. Oke, selanjutnya adalah nih earbud atau AirPod ya. Is pokoknya ini headset lah, wis lebih gampangnya headset. Di sini agak mulai warnanya agak kekusaman gitu ya, nggak putih bersih karena ini bekas pemakaian orang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya nggak ada lagi ya. Nah, tuh kosong. Ini kelengkapannya full set ori ya, bukan OM. Terus, nah ini dusnya juga ori ya, bukan OM-OM-an lagi. Di bagian di sini ada kayak lubang gitu ya, kayak tempat kameranya gitu. Oke, udah nggak ada isinya. Selanjutnya kita ke handphonenya. Di handphonenya di sini kondisinya mulus banget. Kondisinya mulus banget, like new. Kemarin udah aku cek, bener-bener like new, nggak ada lecet ataupun barat sama sekali. Di bagian belakang juga terdapat screen guard ya, jadinya. Tuh udah dapat screen guard. Di bagian depan udah ada tempered glass ya, tapi tempered glassnya di bagian sini, nah tuh lontok, kita klentek aja biar apa nggak nganggu. Soalnya kalau dilihat-lihat dengan kondisi tempered kayak gini itu nggak enak banget bro. Jadi itu bakalan ganggu ya kalau kita lihat-lihat. Oke, langsung kita nyalakan. Aise. Di bagian dalamnya juga mulus banget sih, nggak ada barat sama sekali. Tuh mulus banget bro, bagian dalam layarnya mantap banget ya. Untuk kesannya sih memang nggak ada bedanya ya dengan iPhone XR, mirip banget nih. Feel genggamannya itu sama banget. Karena dari segi ukuran memang sama persis ya. Cuma yang membedakan adalah di bagian logo yang pindah ke tengah. Terus jumlah kamera yang ada dua, yaitu kamera ultrawide dan kamera wide. Untuk kualitas kameranya tentu sangat bagus ya. Karena di sini setup kameranya itu sama persis yang dipakai di seri 11 Pro atau 11 Pro Max. Oke, ini udah nyala. Kita cek battery health-nya. Kita cek battery health-nya. Kemarin lupa ya 90 berapa gitu. Battery health-nya 96, mantap banget. Tentu ini kayaknya masih garansi ya, karena peluncuran iPhone 11 kan bulan September. Jadi otomatis unit yang saya pegang ini seharusnya masih garansi. Nanti aku sertakan di video garansinya. Nah, untuk internya di sini TAA ya. Nah, tuh TAA. Bukan LLA, YTA, tetapi
TAA dan internalnya 64GB. Mantul. Oke, apalagi ya, kita coba kamera dari iPhone 11 ini. Kita bersihkan dulu. Aku tuh udah kebiasaan ya, jadi kalau mau ngambil video atau ngambil gambar itu selalu bersihkan lensa kameranya biar hasil gambarnya itu lebih maksimal. Oke, kita coba fotonya. Jir, ini keren banget ya gambarnya, fotonya natural banget. Selanjutnya kita foto Facebooknya. Oke, terus apa lagi ya? Nah ini. Oke, apa lagi ya? Oh, jam tangan. Udah ciri khas ya, kamera iPhone itu memang bener-bener natural ya, nggak bisa dibohongin. Oke, untuk sampel kameranya udah itu aja, nggak banyak-banyak ya. Oke, kondisinya perfect banget ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya video tentang iPhone 11 ini. Kondisinya bener-bener perfect banget. Untuk 3D tool-nya nanti bakal aku sertakan di video juga. Dan kelengkapannya full set ori, kondisi fisiknya like new, nggak ada barat ataupun lecet, mantap banget. Dan buat kalian yang minat dengan handphone ini, bakalan saya post di akun Tokopedia saya ya. Harganya berapa? Kalian bisa langsung cek aja di link di deskripsi ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Sugianto Soe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.